Jadi Agent Award ini memang yang pertama ya, diadakan oleh 99 Group, rumah 123 gitu ya. Jadi memang kita melihat perlu ada satu awarding event untuk bisa mengapresiasi agent. Jadi seperti kita sama-sama tahu, agent ini menjadi bagian penting dari industri properti, di mana sebagian besar transaksi secondary dilakukan oleh agent. Jadi ini mungkin bisa menjadi titik balik atau momentum untuk kebangkitan properti khususnya di Jawa Barat. Event Rumah 123 Agent Awards merupakan salah satu rangkaian acara baru yang kami persembahkan untuk mengapresiasi ribuan agent yang merupakan partner penting dari marketplace properti kami. Saya sendiri sangat excited dan sangat looking forward untuk event-event berikutnya yang akan mendekatkan kita kembali dengan para agent. Harapan saya adalah event selanjutnya yang kita mulai dari edisi Jawa Barat ini, next-nya menjadi nasional. Menjadi ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, kota-kota besar lainnya, dan pastinya Agent Award secara skala nasional. Tentunya dengan memenangkan award ini dapat menjadi motivasi bagi para rekan-rekan agent yang menang ataupun yang tidak menang tapi memang masuk dalam nominasi, sehingga dapat meningkatkan tentunya penjualan propertinya dan terutama juga dapat meningkatkan tentunya improvisasi dalam melakukan listing di dunia digital ya, terutama mungkin di Rumah 123 dan juga 99.co. Yang kedua, berharap juga kepada seluruh pemenang dan juga memang yang memasuki nominasi, tentunya dapat menularkan semangat ini, bagaimana sih caranya supaya lebih efektif lagi dan lebih baik tentunya dalam melakukan atau memasarkan propertinya di dalam dunia digital. Sudah pasti acaranya sangat-sangat baik gitu ya. Semua panitia berkoordinasi dengan baik dan speaker-speaker yang kita undang pun adalah speaker-speaker yang mereka memiliki satu nama sebetulnya di kalangan agent, dan ini sudah pasti akan berpengaruh besar khususnya untuk kelangsungan gitu ya, agent-agent yang ada di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung ini. Saya rasa harapannya ini bisa memotivasi para agent untuk bisa lebih baik lagi ke depannya dari sisi produktivitas dan juga pengenalan terhadap properti teknologi industri ini. Harapan kami dari DPP Arebi terhadap acara semacam ini ke depannya, pertama mudah-mudahan ini dilakukan secara konsisten ya, jadi dilakukan seluruh DPD se-Indonesia. Kebetulan Arebi sekarang punya kurang lebih ada 13 DPD ya, mudah-mudahan semuanya dilakukan dan kalau bisa sih serempak ya seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan dari kami mudah-mudahan kolaborasi antara semua anggota DPP, semua anggota Arebi ya, itu bisa benar-benar berkolaborasi dengan portal-portal seperti rumah123.com. Untuk pelaksanaan Rumah 123 Agent Award ini adalah satu momen yang boleh dibilang cukup baik ya di era pandemi seperti ini. Karena kan kita tahu juga bahwa untuk sekarang ini kita terpaksa harus bisa memasarkan segala sesuatu itu secara digital. Nah, ini menurut saya menjadi satu gerbang yang baik sekali lewat award dari Rumah 123 ini untuk memaksa para agent properti untuk bisa bergerak lebih digital lagi ya, salah satunya bekerja sama dengan portal. Jadi ini satu momen yang baik menurut saya untuk membuka gerbang ke depannya untuk lebih digital. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada 123 yang sudah mengapresiasi kami dari Bandung, agent-agent properti. Jadi kita sangat happy banget dengan adanya event ini, sehingga kerjasama dan apa yang kita lakukan selama ini dengan 123 bisa diapresiasi.
Tentu saja setelah memenangkan penghargaan, saya sangat senang dan saya sangat merasa dihargai oleh Rumah 123. Karena memang selama ini kami menggunakan Rumah 123 dan penghargaan ini tuh sangat berarti untuk hasil kerja kita selama ini. Harapan saya tentu saja akan ada penghargaan-penghargaan lebih lagi terhadap semua agen yang bergerak di bidang properti. Apa yang dilakukan oleh Rumah 123 ini sangat menghargai kita dan saya sangat senang dan saya berharap akan ada event-event yang seperti ini lagi di kemudian hari. Oke, aku cuma ngucapin selamat, you are doing a great job guys, and terus semangat ya, makin kesana tantangan makin banyak, tapi just keep moving forward. Selamat untuk para pemenang di Agent Award 2022 ya, Rumah 123. Semoga terus ditingkatkan lagi, semoga terus banyak closingannya lagi, dan semakin maju terus properti di Indonesia.